2000 years later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kang Huda akan mereview Gcam versi GZ Camera by Zakaria, guys. Langsung aja Kang Huda install untuk GZ Camera versi 81 by Zakaria. Jadi Gcam ini adalah budgetnya Gcam BSG versi 81. Oke, kita tunggu dulu, masih memproses seperti ini. Setelah selesai menginstal, langsung aja kita buka seperti ini dan kita izinkan semuanya seperti ini. Setelah selesai, langsung saja kita masuk ke setelan seperti ini. Setelah itu kita masuk ke config save. Kemudian kita save seperti ini. Ini fungsinya apa? Untuk membuat folder config di file manager. Jadi nanti letaknya di sini ya. Letaknya di folder download GZ Camera 81 kemudian config. Jangan lupa nanti config-nya di download. Jadi setelah selesai menge-save, jangan lupa nanti config-nya di download. Namanya config iPhone 13 Pro Max baik Kang Huda, kemudian dipindah dan diletakkan ke dalam folder internal, kemudian folder download, kemudian MGC81 config seperti ini dan kita tempel. Jadi letaknya di folder download MGC81 config kemudian dipindah seperti ini. Setelah selesai memindah config, kita buka lagi aplikasi GZ Camera. Kemudian kita ketuk dua kali seperti ini. Kita pilih config iPhone, kemudian dikembalikan. Jadi Gcam ini nanti support di banyak device. Dan untuk OVO F11 series juga support menggunakan Gcam ini. Oke. Cukup sekian untuk tutorial penginstalan Gcam dan cara pasang config-nya. Sekarang kita coba untuk tes mode Astro. Oke, Kang Huda tes lagi untuk objek mode astronomi ya guys. Langsung aja kita klik seperti ini. Jadi ini menggunakan device Redmi 9. Menggunakan config iPhone 13 Pro Max baik Kang Huda ya guys, yang pasti guys. Kita tunggu dulu, masih memproses. Dan ini untuk warnanya bagus banget. Jadi malamnya juga masih terasa malam. Dimana Gcam ini nanti support di device OPPO F series, OPPO F7, OPPO F9, OPPO F11, OPPO F11 Pro, dan lain-lain. Jadi ini GZ Camera ini support di device OPPO F series. Langsung aja kita stop di menit 1.0 ya guys, seperti ini ya. Langsung aja kita stop. Jadi tidak usah menunggu full timer. Jadi sekira hasilnya bagus nanti bisa langsung di stop seperti ini. Ini adalah hasil dari GZ Camera config iPhone 13 Pro Max by Kang Huda. Kita lihat objeknya gelap dan kita lihat hasilnya seperti ini guys. Mantap. Kang Huda coba lagi di objek yang lebih gelap, yaitu di persawahan guys. Ini guys berdurasi 1,53 menit, jadi hampir 2 menit. Tapi tenang, nanti tidak perlu menunggu sampai full timer. Jadi sekiranya nanti hasil bagus bisa langsung di stop. Config ini bukan hanya settingan malam, tapi settingan siang, pagi,
dan segala objek bagus. Jadi tidak hanya untuk settingan malam saja. Jadi bisa dibuat settingan siang sudah otomatis, silahkan gunakan config ini ya guys. Kita stop di menit 1:06. Kita stop aja guys. Seperti ini. Dan masih memproses HDR. Kita tunggu dulu. Masih memproses, langsung aja kita lihat untuk hasilnya seperti ini. Objeknya sangat gelap dan kita lihat hasilnya seperti ini guys. Mantap. Kita coba lagi ya guys. Jadi rata-rata itu jepretnya hampir 2 menit untuk durasinya. Tapi nanti buat teman-teman tidak perlu menunggu sampai selesai guys. Jadi ini konfliknya ini tidak terlalu over. Jadi ini sangat bagus untuk teman-teman yang suka hunting malam ya guys. Namanya konflik iPhone 13 Pro Max. Dan game ini support di banyak Android, baik itu chipset MediaTek maupun Snapdragon. Dan yang paling bagus ini gigamnya itu support di Oppo F series, soalnya kemarin kamu udah tes di HP Oppo F11, Android 11 juga bisa. Jadi ini gigamnya sangat rekomendasi buat device Oppo F series rock ya guys. Kita stop aja. Dan masih memproses. Kita tunggu dulu untuk hasilnya. Jadi masih memproses HDR. Oke, sekarang kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Untuk config iPhone 13 Pro Max. Mantap. Sekarang kita tes lagi untuk buat alang-alang ya guys di sini ya. Kita coba kita jepretkan ke alang-alang apakah hasil fotonya itu sangat detail atau gimana. Masih memproses. Jadi ini warnanya itu bagus banget ya guys. Jadi seperti ini ya. Untuk hasil warnanya tidak terlalu over cahaya. Jadi GZ kamera ini sebenarnya itu baset dari Gcam BSG. Cuma dikelola oleh Mr. Zakaria ya, yang pasti itu developer Gcam. Sehingga di sini AWB-nya dikasih iPhone 12 Pro Max sama Mi 11 Ultra. Jadi ada di dalam AWB-nya itu ada guys. Kita stop aja ya guys. Kita stop aja. Kita lihat hasilnya seperti ini guys. Oke, mantap ya. Jadi yang Kang Uda maksud seperti ini guys. Jadi di sini oleh Mr. Zakaria atau pembuat game ini, kita masuk ke lensa. Jadi di lensa utama ini untuk AWB-nya ini Kang Uda menggunakan AWB iPhone 12 Pro Max. Jadi ini warnanya ala-ala iPhone 12 Pro Max gitu guys. Jadi di sini nanti ada juga Mi 11 Ultra ya guys. Ini sensornya guys. Jadi Kang Uda lebih suka yang iPhone 12 Pro Max. Dan di sini untuk warnanya itu benar-benar mantap ya. Seperti ini ya. Jadi nggak terlalu over dan bagus banget guys. Meskipun ini agak sedikit ada noise-nya, soalnya di sini cuacanya mendung, jadi nggak terlalu cerah. Jadi mohon dimaklumi. Jadi kalau di cuaca bagus ini hasilnya pasti akan lebih bagus banget.
Oke, sekarang Kang Huda tes lagi, ini menghadap ke puskesmas guys. Ini puskesmasnya kosong guys. Jadi ini tidak dihuni atau hanya dihuni di pagi hari saja, jadi nggak sampai 24 jam. Jadi buat teman-teman ini apa? Ini adalah puskesmas. Jadi ini puskesmas ini kosong guys. Jadi ini warnanya seperti ini guys. Warnanya kita lihat, warnanya itu lebih natural, jadi malamnya masih kelihatan malam, tidak over exposure ya guys. Kita stop aja di sini, kita tunggu dulu, masih memproses HDR. Kita tunggu dulu hasilnya seperti ini. Ini AWB nya aktif guys, jadi mode AWB nya aktif. Dan yang saya suka dari Gcam BSG itu seperti ini ya guys. Jadi untuk mode malam ini AWB hidup, untuk mode portrait nya ini Kang Huda setting AWB nya off, dan untuk mode kamera di sini Kang Huda setting untuk AWB nya off. Jadi bagusnya dari Gcam BSG versi BSG itu kita bisa menyeting AWB tidak sama antara mode kamera dan mode potret, mode malam. Nanti AWB nya bisa kita matikan atau kita hidupkan, beda dengan Gcam Nikita maupun Gcam Samim atau Gcam yang lain. Itu biasanya kalau kita on kan ini, nanti untuk mode yang lain nanti ikut aktif guys. Jadi kalau untuk Gcam BSG itu kelebihannya apa, mode AWB nya bisa disetting per kamera. Jadi mode potret nanti AWB off, mode kamera AWB off, mode malam AWB on. Jadi ini konfliknya bisa digunakan untuk siang dan malam. Oke, mungkin cukup sekian dari Kang Huda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.